السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا في هذا اليوم المشرق نواصل درسنا في مادة اللغة العربية في لقائنا أمس قد شرحنا لكم الفقرة الأولى من النص إن شاء الله تعالى في هذه الفرصة النفيسة سناتي الى الفقره الثانيه. ايها الطلاب رحمني ورحمكم الله كالعاده نقرا اولا ثم نشرح مباشره. ارجو منكم الاستماع والاهتمام جيدا. طيب الاسلام يسمو بالزواج عن الحيوانية طيب يسمو من فعل سما يسمو بمعنى العلو والارتفاع إذا على يعلو أو ارتفع يرتفع يا. جدي إسلام يا تنجي Ya, derajatnya tinggi. Ya, dengan adanya sebuah pernikahan ya. Anil hayawaniyah dibanding hewan yang tidak berakal ya, yang tidak menikah. Ya, jadi Islam itu tinggi. Ya, dengan adanya sebuah pernikahan bagi manusia. Ya, beda halnya dengan hewan yang tidak menikah. Ya tidak berakal tidak menikah ya. Wajjaluhu ittisalan kariman bainar rojuli wal marati. Ya ittisal yaittisaluhu nabi makna, eh, irtibat. Ya irtibat. Ittisal bimana irtibat. Ittisaluhu nabi makna irtibat. Ya dan Islam menjadikan pernikahan itu adalah ittisalan kariman ya hubungan komunikasi yang mulia ya antara seorang laki-laki dan dan perempuan ya menjadikan hubungan komunikasi ya saling saling terikat ya saling terkait ya jadi menjadi jadi Islam itu menjadikan keterkaitan yang mulia antara seorang laki-laki dan perempuan dengan dengan menikah ya menjadi penghubung komunikasi antara laki-laki dan perempuan yunasibu karamatal insan ya, yang di mana pernikahan ini ya menyusai, menyesuaikan kemuliaan manusia ya nasaba Yunasi bi makna wa yuwafiqu ya karamah bi makna izzatun ya kemuliaan manusia wa ala sairil dan juga ya pernikahan ini ya menyesuaikan ya fadl mizah ya keutamaan manusia di antara makhluk-makhluk yang lainnya ya atau keutamaan manusia atas seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini ya jadi Islam menjadikan pernikahan ini adalah apa namanya kelebihan seorang manusia keutamaan seorang manusia ke keistimewaan seorang manusia di atas seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini ويحققل معاني الإنسانية المقصودة من الزواج. كرامة عفوا قبل أن نشرح كرامة مفرد جمعها كرامات وفضل وفضله فضل مفرد جمعها فضائل أي بمعنى ميزة طيب سائري بمعنى جميع طيب نستمر ويحقق المعاني الإنسانية المقصودة من الزواج dan ya pernikahan ini ya akan mewujudkan al maani jamak mufrad mufraduha makna ya dan pernikahan ini akan apa mewujudkan ya merealisasikan atau menentukan makna makna kemanusiaan atau hakikat hakikat kemanusiaan ya al maksudata ya al maksudah bimana al mutawajjah ilaihi ya al maksud bimana al ghayah ya dengan adanya pernikahan ini akan mewujudkan makna-makna kemanusiaan yang dituju dari sebuah pernikahan ya al maksudah bimana al mutawajjah ila zawaj atau Al Maksud juga artinya al-ghaya, al-hadab tujuan ya. Jadi pernikahan ini ya akan mewujudkan makna-makna kemanusiaan yang dituju dari sebuah pernikahan. yaqulullahu Ta'ala Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun." dan di antara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala adalah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri. Ya litaskunu ilaiha. Ya min fa'il sakana yaskunu ya Ya supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih, kasih sayang, mawaddah bi mahabbah ya. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika Sungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang برعقل أو يعني طيب يمكن هذا هو درسنا اليوم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفهم وينفعنا بهذا الدرس أقول شكرا أقول شكرا على اهتمامكم واستماعكم بارك الله فيكم ونختتم بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته